Cuy, ini nasi goreng kampungnya cuy. Tadi ini yang sambal hijau cuy. Tapi kok gak kerasa ya sambal hijaunya? Bawang, serai, wah jos ini cuy. Jadi kalau benar-benar sambal mata. Ini 10.000 dapat nasi goreng dengan rasa kayak gini. Ini tadi itu rencananya cuy mau makan di rumah, bungkus makan di rumah, ini nasi goreng kampung ya. Ternyata nggak kuat, tangan menutupi. Ternyata nggak kuat, jadinya yo ngiler-ngiler dieksekusi di mobil aja cuy. Wow cuy, ini nasi goreng kampungnya cuy. Tadi nunggu sampai rumah kok jauh, dari Simo kok jauh, ya sudahlah eksekusi di sini aja cuy. Ini terasi banget ya. Ini nasi goreng kampung dari Nasgor Inn. Kak Samurai buka, Kak Samurai makan di mobil dan tetap ada kerupuknya cuy. Itu dia, mau jatuh kerupuknya cuy. Nah ini kerupuknya sama nasi goreng kampung. Kayak ada terinya ya. Kayak ada terinya tuh. Enak cuy. Wah, jos. Tadi cuy, tadi kan bungkus 4 buat di rumah. Sambal mata, kampung, sambal hijau sama cumi ya. Cumi. Ini dieksekusi semua di mobil aja cuy. Ini sambal mata cuy. Semuanya dilengkapi dengan kerupuk ya. Sambal mata cuy, bentuknya sih hampir-hampir sama semua cuy, karena ya namanya nasi goreng ya. Tapi rasanya tuh beda-beda cuy. Hari ini nggak makan kata. Wah, cus. Sambal mata nih cuy, nasi goreng sambal mata. Nasiin apa namanya? Nasiin. Nasgor Inn. 1000% tuh rakyat. Wah, 1000% tuh rakyat cuy. Nih. Semuanya pada nggak tahan cuy, semuanya pada nggak tahan karena begitu dibuka bungkusnya Nasgor Inn itu dibuka, aromanya membahana kemana-mana, wangi banget loh cuy. Tadi nasi goreng kampung itu terasi banget, ada kayak ada teri-terinya. Yang ini sekarang itu sambal matah cuy. Nih sambal matah. Bagaimana dengan sambal matah? Warnanya agak putih ya sambal matah ini. Jadi aromanya beneran cuy. Bawang apa ya? Serai. Bawang, serai. Wah, jos ini cuy. Jadi kalau benar-benar sambal matah. Ini 10.000 dapat nasi goreng dengan rasa kayak gini. Bawangnya berani. Serai. Jadi udah berasa banget deh. Yang sambal hijau dong. Coba sini. Tinggal yang sambal hijau cuy, nyobain. Wah, 10.000 juara dunia cuy, wes jos ini cuy, jos 10.000. Ini cabai hijau cuy, Nasgor Inn cabai hijau 1000% untuk rakyat, 10.000 doang loh cuy, dapat nasi goreng. Pakai telur satu cuy. Telur satu, kerupuk, sama suiran ayam. Wah ini murah-murah banget cuy. Porsinya juga lumayan. Jadi cuy, ini apa namanya, benar-benar
Ini yang sambal hijau sih, tapi kok gak kerasa ya sambal hijaunya. Enak. Rasanya kayak gimana ya? Gurihnya dapat. Kalau menurut Kak Samurai itu ya, yang namanya cabai hijau itu agak-agak pahit. Jadi kalau makan di restoran Padang cabai hijau itu agak-agak pahit. Ini nggak ada pahitnya sama sekali. Gurihnya dapat. Gurihnya dapat sih. Cuman ini nggak sambal hijau ya. Mungkin gini ya, nasi goreng hijau mungkin. Yang terpedas menurut Kak Samurai, ini nggak terlalu pedas ya. Ada pedasnya tapi nggak terlalu pedas. Yang terpedas itu yang, yang itu loh apa? Yang cumi. Cumi asin tapi nggak asin malah pedas. Tapi enak. Wes, tuh. 7 bungkus nasi goreng 10 ribuan. 7 bungkus nasi goreng 10 ribuan dari Nasgor In. Dari Nasgor In. Ini fungsi asap banget, Wes. Jos. Alhamdulillah alamin, cuy. Fung Haise Lam Lam Sum. Ini Nasgor In. Barusan selesai kunjungan jajan nasi goreng siang-siang hari bolong. Jam berapa nih? Jam 11, jam 12-an, jam 1 siang, cuy. Ada nasi goreng gerobakan. Ini bukan gerobakan tapi but. Mangkal buka siang-siang bolong harga 10.000, punya 6 rasa. Dicoba semua. Fung Hai Se Lam Lam Sum, walaupun juara satunya adalah nasi goreng cumi asin, cuy. Alhamdulillah amin. Oke, cuy semua. Kak Samurai melaporkan dari enggak dari TKP ya, soalnya udah jalan. Tadi kan rencana membungkus dibawa pulang. Karena ternyata di jalan tuh aromanya itu mengganggu hidung. Imanku langsung runtuh, enggak tabah. Hajar semua, akhirnya makan di mobil, game over semua. 6 rasa nasi goreng game over, ditambah 1 kotak nasi goreng cumi yang juara tadi, cuy. Nasgor In, IG-nya namanya, Instagram-nya namanya Nasgor In. Makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan, menikmati hidup setiap saat. Fung Hai Se Lam Lam Sum, Nasgor In, cuy. 1000% untuk rakyat merdeka. Nasgor In harga 10.000, cuy. Ada 6 rasa. Kak Samri udah nyobain semua. Yang 3 dimakan di sana, yang 3 dibawa pulang, cuy. Tapi habis di mobil. Makan enak bersama Samurai. Cuy. Kopi hitam tanpa gula menetralisir semua rasa. Melupakan rasa yang pernah ada, siap menerima rasa yang baru. Kopi hitam tanpa gula. Fung Hai Se Lam Lam Sum banget. Menikmati hidup setiap saat, cuy. Nyeruput kopi hitam lagi. Kopi hitam tanpa gula menetralisir semua rasa yang pernah ada sehingga rasanya menjadi kosong lagi, cuy. Lalu bisa diisi dengan rasa yang baru. Nah, itu fungsinya kopi hitam tanpa gula, cuy. Fung Hai Se Lam Lam Sum, cuy. Kadangkala laki-laki walaupun macho dan brewokan itu punya sisi lembut, sisi mellow
yang ingin dimanja, cuy. Pingin disuapin, pingin diperhatikan, pingin disayang, cuy. Sungguh loh, cuy.